Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, pada kesempatan ini saya akan memberikan penguatan dalam rangka zona integritas di Lapas Perempuan Kupang, yaitu dalam menuju WBK atau WBBM. Dan di sini saya merasakan sudah berjalan sebagian untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi langkah dalam menuju WBK atau WBBM. Di antaranya pelayanan-pelayanan yang sudah kami laksanakan, baik itu dalam suasana COVID, tetap kita laksanakan pelayanan dari kunjungan langsung menjadi kunjungan atau komunikasi melalui video call. Jadi ini adalah bentuk pelayanan yang kami tetap lakukan dalam kondisi corona. Jadi tetap bisa kami layani untuk pengunjung di Lapas Perempuan Kupang. Dan ini adalah usaha teman-teman semua dengan SDM yang unggul kita bisa laksanakan walaupun dalam kondisi darurat. Kita tidak berhenti untuk melayani apa yang menjadi tugas kami kepada masyarakat. Begitu juga dengan tahanan. Tahanan kita tetap bisa melayani di sini walaupun tidak keluar, tapi kita siapkan dengan video conference. Jadi tetap bisa berjalan seperti biasa walaupun dalam keadaan darurat. Yang lain juga begitu, kita tetap bisa layani, kita bisa tugaskan satu sama lain bekerja sama atau saling mengisi waktu supaya tidak berdekatan atau physical distancing kita juga laksanakan. Kemudian juga protokoler kesehatan kita juga laksanakan dengan menyediakan cuci tangan atau disinfektan bagi petugas yang akan masuk ataupun orang lain yang akan masuk ke Lapas Perempuan Kupang. Itu salah satunya langkah-langkah yang kita laksanakan dalam melaksanakan WBK. Jadi tetap berjalan seperti biasa walaupun dalam kondisi darurat corona. Saya rasa itu salah satu langkah-langkah kita. Contoh kecil saja bahwa kita tetap bisa berjalan sesuai dengan tujuan kita, yaitu sampai dengan akhir langkah-langkah menuju WBK. Dan ini saya kuatkan kepada semua staf untuk bisa menjunjung atau memikul beban yang sama-sama, bukan hanya kita tapi juga semua harus kita laksanakan kondisi apapun. Jadi kita masih bisa membantu mereka berkomunikasi dengan keluarga, membantu menyediakan sarana untuk mereka mempunyai hak untuk sidang, dan tetap bisa menjaga kesehatan dengan cara social distancing atau physical distancing. Kemudian juga menerapkan atau memberikan mereka supaya naik daya tahan tubuh atau terpaparnya lebih sedikit dengan memberikan mereka berjemur dan olahraga. Itu kira-kira yang kita laksanakan di sela-sela COVID-19. Jadi tetap tujuan WBK kita berjalan seperti tujuan semula. Kira-kira itu yang kita laksanakan di tengah corona ini. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan untuk sekilas menuju WBK di tengah corona ini.